12.45 kita mau main game estafet materi metabolisme ya. Nanti kalian tuliskan ciri-ciri sesuai dengan soal yang ibu kasih. Oke? Tadi yang terakhir apa? Oke, katabolisme, anabolisme, katabolisme. Jangan nulis ya. Dulu ya. Anabolisme ya, katabolisme, anabolisme, katabolisme, anabolisme. Oke ya, ini mulai ya. 1, 2, 3, mulai yang pertama ya. Oke. Pindah. Oke, pindah. Pindah. Kan 3 detik. Oke. Pindah. Pindah. Ini udah keberapa? Ini keberapa? Ya, pindah yang ini keberapa? Keempat ya. Oke, okay, silakan yang cepet-cepetan. Maju, maju, maju. Rangki satu, rangki satu. Ya, rangki satu. Yo, rangki satu. Ya, dua. Oke, okay. Tiga. Oke. Okay. Oh, oh. Aduh, ini. Aduh, mau di-upload ini. Iya, iya, beneran perasaan saha dulu. Gue dulu. Sudah? Eh, jangan terlalu pede kalian ya. Eh, kita buktikan yang ranking satu, cik atau? Iya, maksud baca dak? Baca nak? Anabolisme, penyusunan, endergonik, fotosintesis, kemosintesis. Betul ya? Berarti cocok juara satunya. Oke, yang kedua. So, baca ke sini biar kelihatan. Ya. Penguraian, mengeluarkan energi, exergoik, aerob. Aerob doang? Salah. Iya. Iya. Ya enggak apa-apa deh. Iya, sekat. Ya bukan dong, harusnya respirasi aerob ya. Oke, enggak apa-apalah. Enggak apa-apa kan udah benar salah satu. Yuk. Ini sayang ke siniin. Yuk. Reaksi penguraian. Kamu soalnya apa? Katabolisme. Katabolisme. Reaksi penguraian menghasilkan energi atau exergoik. Respirasi aerob dan respirasi anaerob. Bisa ya? Oke, sip. Ya, yuk. Penyusun, fotosintesis, reaksi endergonik, kemosintesis. Boleh ya? Boleh. Gak usah urut, gak apa-apa. Yuk. Sini sayang, diliatin dong. Bener gak? Kamu apa? Katabolisme ya? Katabolisme. Penguraian, exergoik, respirasi aerob, respirasi anaerob. Ya, betul? Sip, yo, terus. Reaksi penyusunan memerlukan energi contoh endergonik, fotosintesis, kemosintesis. Oke, boleh ya, betul. Oke, sip, terus. Reaksi penguraian menghasilkan energi, reaksi exergoik, respirasi aerob. Boleh ya, diulang boleh nggak? Boleh lah ya, boleh, boleh, boleh. Kan harusnya harusnya contohnya dua ya, tapi dia exergoik yang diulang ya, nggak apa-apa deh. Terus. Reaksi penyusun memerlukan energi endergonik, kemosintesis, fotosintesis dan wih, lengkap banget. Oke, tepuk tangan. Ya ini juga nggak apa-apa lah, betul lah ya, respirasi aerob ya. Berarti benar semua ya? Benar semua? Oke, tepuk tangan buat kita semua.